Halo sahabat pionir. Nah, hari ini saya akan menjawab salah satu komen yang masuk di kita punya media sosial. Langsung aja kita ke mobilnya. Pertanyaannya adalah, saya punya Jeep JL baru beli, tapi saya mau ganti bannya 35 supaya kelihatan keren dan ganteng. Apa aja sih yang saya mesti ganti dan apa saja yang saya butuhkan untuk supaya JL saya ini bisa enak nyaman di harian dan buat fight off road juga oke. Langsung aja kita lihat. Bannya sendiri dia sudah menggunakan ban 35. Dari ban 35 ini velgnya masih velg standar bawaan si JL-nya ini sendiri yang ring 17 ya. Nah, untuk ban 35 sendiri sahabat pionir. Jadi untuk ban 35 sendiri memang Jeep JL itu bisa pasang ban 35, tapi ada beberapa batasan yang harus diperhatikan. Apabila tidak di lift kit, menggunakan ban 35 dan kita full capacity pada saat jalan rusak atau polisi turun dan bergelombang, itu pasti akan mentok ke bagian atasnya karena belum di lift kit. Dan untuk di depannya sendiri, apabila tidak ganti velg, tidak pasang adaptor, itu pada saat bantingan kanan kirinya, pada saat bantingan ini mereka akan menghajar armnya. Armnya itu akan kehajar. Jedak-jeduk, lama-lama bisa rusak armnya. Maka dari itu kita menyarankan ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan dan harus diganti apabila kalian ingin modifikasi Jeep JL Anda. Pertama, tentu saja requestnya kan mau pakai ban 35 ya. Ban 35 ring 17 standar. Yang pertama harus diperhatikan adalah lift kit. Di sini kita menggunakan AFV lift kit. AFV lift kit itu sudah sangat oke untuk harian dan untuk fun off road. Selanjutnya, dia mau membawa keluarga jalan-jalan. Apa yang diperhatikan? Untuk membawa keluarga jalan-jalan ya, ini ya sudah menggunakan AMP set step electric. Ini akan memudahkan untuk keluarganya naik turun. Nah, untuk tampilannya sendiri sih sederhana aja Pak ya. Lampunya juga 3 in. Ini untuk memberikan support tambahan cahaya pada saat mungkin jalan di tol yang malam gelap-gelap. Tidak perlu yang terlalu wah-wah gimana, tapi ya cukup ini, dengan 3 in ini udah cukup. Tampilannya sendiri sederhana, bumper juga udah diganti yang baja, menggunakan winch. Ya yang pasti sekali lagi ya sahabat pionir ya, lift kitnya. Untuk menggunakan ban 35 kayak harus menggunakan lift kit minimal 2,5 in supaya tidak mentok di belakang, dan menggunakan minimal adapter velg supaya bannya tidak mentok ke kanan kiri arm. Itu aja sih untuk menjawab pertanyaan dari salah satu komen yang masuk ke media sosial kita. Ini kita mau test drive JL yang kemarin habis pasang lift kit. Nah, ini bannya udah ganti juga nih. Pakai ban 35 AT. Lebih halus nih. Kalau yang halus biasa begini nyaman ini di jalan nih. Mantap. Nah, ini pakai adaptor karena bannya 35 tuh suka mentok di bagian arm atau di sway bar sini nih. Nih kelihatan nih. Nih. Kalau belok suka kena nih. Kalau ban 35, makanya kalau yang pakai velg standar dikeluarin lagi pakai adaptor biar offsetnya keluar jadi nggak mentok pas belok. Oke. Yuk, kita lanjut tes. Nah, sekarang kita lagi di jalan mau menuju tol untuk ngerasain bagaimana kaki-kaki lift kit yang kemarin kita pasang. Nah, lift kit yang kemarin kita pasang itu dari AEV 2,5 in. Di mana karakter AEV itu lembut, empuk, tapi masih enak. Dibandingin merek lain itu AEV biasanya lebih soft ya, lebih empuk gitu. Cuman empuknya itu enak. Saya lebih senang tuh karakter pernya dari AEV dari yang lama gitu. Itu enak tuh. Apalagi yang dual rat itu empuk gitu kan. Dipakai harian sangat nyaman. Nah, seperti ini nih,
walaupun di lift kit juga nggak terlalu keras gitu kan, masih nyaman, masih empuk. Nah, tinggal kita tes aja pas lari di atas gitu kan, ya sekitar lari 100 aja lah, nggak usah terlalu kenceng gitu kan. Nah, karena nggak boleh juga kebut-kebutan. Power JL mantap ya kan, JL itu powernya sudah sangat enak karena turbo. Nah, ini lari 100 masih enak, empuk ya. Nah, IV itu menggunakan per dari Aibah biasanya. Nah, Aibah itu dari dulu itu sudah terkenal dengan pernya yang enak, empuk gitu kan. Dari dulu itu banyak yang custom di mobil-mobil sport ya, kayak BMW gitu, juga Mercy banyak Aibah juga, karena rasanya emang enak, empuk tapi nyaman, nggak terlalu keras, sama kayak di mobil JL ini nih. Ini masih empuk juga ya, nggak terlalu keras tapi masih enak, nyaman. Nah, ini setir ada sedikit miring karena belum disetel nih. Nah, kita belum setel. Nah, itu ada bunyi depan karena pakai apa sih, deflektor atau apa itu namanya tuh. Jadi lupa namanya apa tuh. Nah, itu biasanya kalau kena angin kencang ada yang suka bunyi. Tapi nggak begitu masalah itu sih. Yang penting kita udah tes, kaki-kakinya enak. Paling tinggal setir aja, kita lurusin lagi karena tadi emang belum sempat disetel.